Tersangka penjambretan berinisial RE warga desa Sukomulyo, kecamatan Rawakele, Kabupaten Kebumen ini terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan dan berusaha melarikan diri saat akan diamankan. Tersangka ini diamankan petugas setelah beraksi di kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Dari hasil pengembangan, petugas mengungkap 6 TKP lainnya di wilayah Purbalingga. Tersangka pada petugas mengaku melakukan aksinya dengan sasaran perempuan yang naik motor sendirian. Kemudian hasil pengembangan, kita bisa mengungkap 6 TKP di wilayah Purbalingga. Jadi total 7 TKP di wilayah Purbalingga dengan kerugian kurang lebih 20 jutaan dan hasil kejahatannya sebagian besar dibelikan, diperanjakan dengan barang-barang yang di depan ini dan akan dijual lagi. Rata-rata korban adalah ibu-ibu naik motor yang dijamret tasnya, isinya uang dan HP. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satli TV mewartakan.